Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Ternyata Bapak Dr. Haji Ahmad MSI ini tidak selamanya bisa diikuti. Tadi saya tengok dia tegak berdiri di sini untuk dekat dengan rakyat. Saya pun pura-pura ikut pula. Rupanya angin. Mudah-mudahan kita mengikuti Pak Ahmad kedermawanan beliau. Amin. Kita ikuti Pak Ahmad semangatnya beliau. Amin. Kita ikuti Pak Ahmad istiqomahnya beliau. Amin. Tapi di samping laki-laki yang gagah perkasa, sesungguhnya ada perempuan yang luar biasa. Betul? Hadir juga bersama kita Ibu Hajah Magdalisni. Ada tak? Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tolong jangan berdiri di depan ibu-ibu. Mereka tengok. Katanya, Masya Allah, tabarakallah. Di ate angin di bawah lebih angin. Rupanya karpet ko plastik. Tapi kalau sudah cinta, lautan kan ku seberangi, bukit akan kudaki. Betul? Kita datang kemari semua karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatannya adalah peringatan Isra Mi'raj. Ini perlu saya ingatkan. Jangan nanti pulang ditanya, apa acara tadi? Kampanye gubernur. Ini banyak yang salah paham ini. Ini adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad yang masuk surga insyaallah. Amin. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj? Ketika Isra Mi'raj itu sebelum pergi ke Masjidil Aqsa, dado Nabi ko dibolah, semua wajah cerah, ikut senang, ikut bahagia. Dipanggil pula oleh Pak Ahmad, Ustaz Somad silakan maju ke depan. Bepoto yang memperjuangkannya di atas di Jakarta, Pak Ahmad memperjuangkan duit itu sehingga turun dari Jakarta sampai ke Lubuk Bendahara. Abdul Somad giliran ikut bepoto. Ditulis oleh wartawan Riau Pos, sudah turun duit ke Lubuk Bendahara, ke SMK dan MTs sebanyak 450 juta. Ustaz, kenapa yang Ustaz sebut yang 150? Rupanya tidak dipakai untuk ceramah. Aku ketengok Pak Ahmad di buku, aku buku pula. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kalau sudah Pak Ahmad datang, tenda pun ikut jadi warna biru. Membiru tenda. Untung bungo itu tak ikut membiru tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen pertama, poin pertama tentang Isra Mi'raj adalah membersihkan hati. Bersih. Kalau ibu beli kuali aluminium warnanya terang benderang, tapi lama-lama kuali ini berubah menjadi warna hitam. Kuali itu yang pertama kali hitam bagian mananya? Bagian tengahnya. Masak telur ayam pagi mulai hitam, menggoreng nasi mulai hitam, memasak tumis mulai hitam. Pertama hitam hatinya, lama-lama telingonya hitam. Kuali zaman dulu bertelingo. Kuali anak-anak milenial sudah tak pakai telingo lagi. Apa namanya? Teflon. Baru dibeli sudah hitam. Jadi yang pertama kali kotor adalah hati. Makanya dalam Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim, hatinya kotor duluan. Wa ala sam'ihim, telinga kotor. Wa ala absarihim, mata tertutup, telinga tersumbek, gara hati, gara-gara hati, sakit hati.
Saya yakin dan percaya yang rokan hulu yang terpilih menjadi wakil rakyat berkantor di Senayan. Kalau orang hatinya kotor, siapa yang datang? Pak Ahmad. Biarlah di situ dia. Dia yang dapat mobil dinas, dia yang dapat rumah dinas, dia yang dapat istri dinas, dan lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkannya pula Pak Ahmad. Inilah orang yang lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Jangan Ustaz. Jangan, mestinya pergi. Kita ulang balik. Walaupun datang tidak pakai karpet, tidak pakai atap, tidak pakai tenda, hatinya bersih, mereka inilah yang antin masuk surga lebih dulu daripada Abdul Somad. Sama doanya. Kadang manusia ini sholatnya rajin, jilbabnya panjang, mukenanya bagus, tapi menengok tetangga domam. Betul cakap saya. Kadang manusia ini mukenanya putih, bajunya putih, hatinya hitam. Lebih bang telpon masuk. Assalamualaikum. Tengok nomor tak ada nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bupati Rokan Hulu. Wah, ini yang tersinggung tu. Ya Pak. Betul ini nomor Ustaz Somad. Betul. Saya dah siap-siap ini. Jangan-jangan dibawanya ke Polres. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Itulah awal saya dibawa ke Islamic Center Pasir Pangarayan. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Tahun 2016 dicoret nama saya, tak masuk lagi. Berganti bupati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemanan persahabatan ini dari dulu sampai ke lubuk bendahara, dan insya Allah kami disatukan Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Tengoklah eloknya hati orang lubuk bendahara. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku sama Pak Ahmad. Mudah-mudahan berteman di dunia, bersahabat di lubuk bendahara, kami berdua masuk surga dalam Jannatul Firdaus. Amin, kata jamaah. Padahal dia tak ada berdoa kan. Memang orang hatinya bersih, tidak suuzon, tak buruk sangka, rezekinya lancar, dimudahkan Allah hidupnya insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang sawitnya satu kapling jadi dua. Ibu ini dah langsung curiga, ini tak enak doanya ini ujung-ujung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi undangan, ada orang pergi undangan, sampai di tempat undangan makan, balik dari undangan berkunang-kunang. Merah kuning kelabu dan biru. Tak ada balon hitam. Karena balon hitam itu cuma ada di puskes. Balon hitam itu yang mana? Itu yang dipencet-pencet. Oh, tekanan darah ibu 180/170. Ibu jangan pergi jauh-jauh ya. Kenapa Bu Dokter? Maksudnya kalau sudah tekanan darah 180/170, jangan pergi jauh-jauh, susah ngurus jenazah. Tadi ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan capcay kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Kenapa darah naik ke atas? Rupanya bukan salah kambing. Kenapa darah itu naik ke atas? Waktu undangan tadi nampak kawan makan, waktu mengambil gulai itu gelang emasnya besar. Hmm.
langsung dicubit pahala kiri sebelah. Balik kita bang, balik kita bang. Indo tahan leda bang, balik kita. Dan iya orang seperti ini tak ada di lubuk bendahara. Betul bu? Orang lubuk bendahara ini hatinya bersih semua. Senang menengok orang senang dan ikut susah menengok orang kemalangan. Betul? Balik ke rumah berkunang-kunang, asam lambung naik, semua naik, yang turun cuma satu, asam urat naik ke kaki. Salahkah kambing? Tidak. Salahkah gula? Tidak. Yang salah adalah hati. Tak bisa menengok orang lain senang. Tapi hari ini di lubuk bendahara semuanya senang? Semuanya senang? Senang menengok Ustaz kepanasan? Senang katanya Pak Ahmad? Masya Allah tabarakallah. Jadi kita jaga hati ini supaya bersih. Anak kita sama dengan anak dia, sama-sama lahir. Kawan saya tanya, kau kapan lahir? Asal kenalan di depan kelas, nama saya si Anu, lahir tahun 1976. Kau kenapa tak ada tanggal sama bulannya? Kawan saya ini aneh, asal kenalan depan kelas, nama saya si Pulan, lahir 1976. Kau kenapa tak ada bulannya? Waktu aku lahir, ayahku tak menulis tanggalnya. Tak ditulisnya tanggalnya. Jadi gimana? Waktu sekolah, mau ditulis tanggal, tak tahu tanggal bulan berapa. Jadi setelah itu kutanyalah emak, "Mak, aku bilo lahir. Aku tak tahu kau entah lahir bilo, tapi yang jelas waktu kau lahir itu pokok kelapa awak disambar petir. Cuba kau cari di kampung awak yang sama waktu kau disambar petir. Ada cari, itulah dapat tahun 76. Kan? Waj'alni min ibadikas salihin. Muka sudah bersih. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alaiya lillahi ta'ala. Orang Islam mukanya sudah bersih. Waktu membersihkan muka itu semua mesti kena air. Jangan sampai kita jumpa sama kawan, kawan senyum, kita senyum, kita senyum, kawan senyum, rupanya kawan mensenyumkan kita. Kenapa? Karena ada tai mata sebesar bakso. Maka wajah mesti bersih. Setelah itu kita senyum, kawan senyum-senyum kita, kita senyum ke dia. Jangan sampai kita senyum, orang senyum, rupanya orang mensenyumkan kita. Kenapa? Cabai mahal sekarang ya. Rupanya ada cabai menutup gigi. Makanya orang Islam disuruh berkumur, kumur, gosok gigi. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, akan kusuruh gosok gigi setiap mau sholat. Subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, asar gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, duha gosok gigi, tahajud gosok gigi, witir gosok gigi. Umat Islam gigi yang paling bersih. Setelah bersih, muka bersih, telinga mesti bersih, waktu kena air. Ini untuk bagian dalam, ini untuk dalam telinga. Banyak sekarang perempuan cucikan hati. Setelah hati bersih, wa zakara asma rabbih, menyebut Allah, fa shalla, salat. Sucikan hati, berzikir menyebut Allah, baru salat, bukan somat. Kenapa Ustaz ceramah memandang ke kanan, memandang ke kiri? Aku mesti selalu memandang seimbangnya. Kalau beginilah menengok panasnya ini, ini nampaknya kultum. Tahu ibu kultum? Kuliah 7. Tadi dimulai jam 10:30. Sekarang sudah jam 11:10. Udah 40 menit saya berdiri. Tapi tak terasa, Pak Ustaz. Mana terasa kalian di bawah tenda? Aku yang di sini menggelegak. Tadi bayangan saya menengok panas nih Pak Ahmad. Ini nampaknya setelah diserahkan duit 200 juta nih, baliklah jamaah nih. Rupanya Masya Allah tabarakallah.
yang suuzon itu Abdul Somad. Hati kaulah yang kotor, Abdul Somad. Kau sangka kami datang kemari cuma menunggu duit 200 juta? Bukan untuk kami, itu untuk SMAK. Masya Allah, tabarakallah. Hadir, 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 datang. Ada yang di tiang gawang menjaga supaya jangan sampai gol. Biasa jangan. Macam-macam. Jadi setiap jamaah ini filosofinya macam-macam. Yang di depan ini kata dia, biarlah panas berpeluh asal ustaz nampak. Kalau yang di ujung sana di bawah pokok kayu kata dia, tidak, biarlah jauh asal suara terdengar. Karena aku kalau tak sambil merokok dengan ceramah tak masuk. Ini macam-macam Pak Ahmad. Inilah warga masyarakat Pak Ahmad yang akan memilih Pak Ahmad tahun 2024. Jadi walaupun Isra Mi'raj, iklan 2024 tadi setiap 5 menit tetap diulang-ulang. Jangan lupa. Jadi sekarang kalau ada jadwal orang tahu saya dengan Pak Ahmad, di mana nanti pengajian? Di Masjid Anu. Siapa penceramah? Abdul Somad. Ada Pak Ahmad situ? Ada. Kampanye gubernur kita. Cerdasnya Pak Ahmad. Tak perlu buat baliho. Untuk apa buat baliho? Buat baliho besar-besar. Diambil orang, dibuatnya tutup WC. Buat baliho besar-besar. Diambil orang, dibuatnya tutup kamar mandi. Hanya omak-omak mandi tepi sungai. Terus, coblos nomor. Halo, buat pengajian. Emang cerdas Pak Ahmad. Dibuat pengajian, semua orang tahu. Asal Abdul Somad ceramah di Riau, ada Pak Ahmad di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhan. Ini Abdul Somad nih nampak. Aku senang karena dia akan membangun sekolah tahfiz Quran. Kemarin datang orang ke Pekanbaru. Sekolah tahfiz Quran yang dibangunnya dulu di Rokan Hulu, tahun ini yang mendaftar 350 orang, yang dapat diterima hanya seupil kecil sebesar tai hidung. Susah mau masuk, hanya Rokan Hulu saja. Tapi kalau dia jadi, maka dibuatnya sekolah tahfiz lebih besar, satu Riau bisa menikmatinya. Itulah kesenangan. Andai dia masuk surga, maka yang pertama dicarinya adalah aku. Masuk Pak Ahmad ke dalam surga, dipersilakan malaikat. Siapa? Pak Ahmad. Masuk. Pas masuk ke dalam dicarinya. Malaikat, iya. Abdul Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu di ruang VIP. Aminkanlah. Amin. Maksud Somad dari minta amin. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada keuntungan apapun, tidak mendapat jabatan apapun, tidak mendapat proyek apapun, tidak untuk dunia apapun. Tapi insya Allah kalau banyak anak-anak hafal Quran di Riau, berdiri masjid yang tegak megah berdiri, dibantu sekolah-sekolah agama, pondok pesantren, mati Abdul Somad di dalam tanah, ditimbun tanah, dimakan cacing tanah, tapi insya Allah pahala tetap mengalir ke Abdul. Ibu tetap senang? Aku dimakan cacing tanah, ibu senang. Teganya, teganya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Kalau hati panas banyak-banyak bersolawat. Sudah bersolawat tadi agak terasa dingin tak? Hati yang penting dingin. Betul? Walaupun kita kepanasan tak ada tenda, tapi hati kita dingin. Mereka di sana lebih dingin. Kalau hati panas bersolawat.
Kalau sawit turun bersok lawan. Kalau pupuk naik bersok lawan. Kalau anak bandel bersok lawan. Kalau sekolah dapat 10 juta bersok lawan. Kalau suami dilarikan pelakor. Tak mau mereka bersolawat. Kalau suami dilarikan pelakor bersok mengamuk. Laki awak dilarikan pelakor, balik dia ke rumah. Sallallahu. Itu bini bodoh. Apa pula berselawat? Laki awak dilarikan pelakor, balik dia ke rumah. Siapkan sambal belacan. Gimana? Siap? Hah, siap-siap apa? Nah, setelah kita tahu bahwa hati mesti bersih, bagaimana cara membersihkan hati? Betul? Kalau ada orang dapat nikmat, doa. Sama-sama sekolah, satu kampus, satu kelas, tiba-tiba dia doakan orang yang dapat nikmat. Sama-sama sebaya, sama-sama satu kelahiran, sama-sama satu sekolah, nikah dia duluan, doakan dia. Datang waktu dia nikah, barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Jangan ada orang nikah, Sianu nikah. Iyalah, dia kan pakai pelet. Doakan dia datang salami. Selamat ya, mudah-mudahan cepat anak soleh, mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah. Tapi kalau orang hatinya tak bersih, bunyi doanya gara-gara busuk ah. Kau sama-sama dia kuliah di Pekanbaru, oh sama. Sama-sama kerja sama dia, sama. Kenapa rumah dia lebih besar? Kenapa mobil dia lebih mewah? Kenapa duit dia lebih banyak? Iyalah, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Ini pentingnya menjaga hati. Jadi kalau mau membersihkan hati adalah doakan orang yang dapat nikmat. Siap mendoakan Pak Ahmad? Siap. Pak Ahmad sekarang dapat nikmat. Siap mendoakan Pak Ahmad? Siap. Apa doanya? Yang jilbab merah, yang jilbab hitam. Bang, sini bang. Yang baju biru. Pak Ahmad suka baju biru. Sini. Sini bang. Itu yang baju biru. Sini. Sini bang. Sini bang, sebentar aja. Naik ke atas. Biru pulau bajunya bang. Doakan Pak Ahmad. Apa doanya untuk Pak Ahmad? Oh, dia malu. Jadi doanya dalam hati aja. Karena doanya dalam hati. 75 ribu. Kenang-kenangan. Masya Allah. Namanya Hangga Muhammad Putra. Ini memang baju Hangga, bukan pinjam punya kawan. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam Pak Ahmad loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lah Hangga yang naik tadi? Kalian ku panggil tak mau? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kawan-kawan Hangga senang karena hatinya bersih. Kira-kira Ustaz Somad ini hatinya bersih apa kotor? Saya kalau hati dan mereka dibersihkan Allah Subhanahu wa taala.
urus hatimu, urus pikiranmu, urus ibadahmu, hidupmu Allah yang urus. Urus hatimu, urus ibadahmu, urus sholatmu, urus sholat sunatmu, jodohmu Allah yang urus. Yang belum jodoh, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh. Yang bilang amin, yang belum nikah aja. Ku anak lah tigo, amin. Urus hatimu, urus sholatmu, urus sedekahmu, urus ibadahmu, hidupmu Allah yang urus. Tapi jangan gara-gara ini besok suami diajak sama istrinya mau manen, bang, ayo kita manen. Abang tak ikut manen. Urus hatimu, sawit kita Allah yang urus. Mesti juga dipupuk, mesti dijaga brondolnya, mesti diambil pakis-pakisnya, mesti digaruk bawahnya, mesti dibersihkan. Setelah itu berdoa baru diurus Allah. Mana tahu nanti ada suami ibu yang model begitu. Bang, abang tak cari makan. Bersihkan hati kita, Allah yang urus. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti jam 1 dia nanya, adek, mana makan siang kita? Urus hati abang, makan siang, Allah yang urus. Kalau dia marah, kau udah kukasih belanja, kenapa kau tak masak? Urus muncung abang, jenazah abang, aku yang urus. Jangan. Kalau abang tuh mati, ibu nanti jadi anggota IJJI, Ikatan Jodoh Jando Internasional. Semalam saya batuk seharian. Semalam batuk, kemarin batuk. Semalam Ustaz Henry datang dari Batam. Ustaz batuk, cimana kita besok ceramah sama Pak Ahmad? Kuserahkan pada Allah. Bangun dari pagi, saya minum air 10 gelas. Puasa tujuannya membersihkan hati. Berzikir tujuannya membersihkan hati. Mendengarkan pengajian tujuannya ala fil jasadi mutlah. Ketahuilah dalam jasad ini ada si Pak Ahmad pakai jubah, pakai sorban. Jadi Pak Ahmad ini memang keturunan ulama-ulama. Nama ulama besar di Rokan Hulu namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, tamat dari Makkah. Syekh Ibrahim punya alhamdulillah. Setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing, jangan pulang ke rumah tetangga. Dan jaga hati. Setelah jaga hati, sambung di ujung batu, masih membahas dalam masalah Isra Mi'raj. Untuk kebaikan-kebaikan kita semua, panjang umur, sehat badan, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, soleh dan solihah, lubuk bendahara menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk segala yang baik-baik, nenek moyang, datuk-datuk kita yang sudah mendahului kita, dilapangkan kuburnya, diampuni azabnya. Usaha-usaha dagang dilancarkan Allah SWT, semudah dimudah-mudahkan Allah. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. Allahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man وحي القرآن.